Ilmu tata kota zaman dinasti Abbasiyah Middle East Geomancy. Karena dulu digunakan pada zaman dinasti Abbasiyah. Analisa energi negatif rumah, cukup kirim sare location, denah rumah dan foto rumah dari depan. Analisa energi rumah ini berdasarkan ilmu Middle East Geomancy, yang dahulu populer membangun peradaban tata kota di zaman dinasti Abbasiyah, diperkaya dengan ilmu elemen alam, Western Geomancy, Vastu dan ilmu-ilmu dari peradaban timur dan barat, serta kearifan lokal. Manfaat, mengetahui titik energi bumi pada rumah Anda. 1. Menghindari diri Anda sekeluarga dari titik pemicu penyakit. 2. Mengetahui posisi dan tempat istirahat yang tepat dan aman dalam rumah. 3. Memaksimalkan jalur energi alam, masuk ke dalam rumah agar membawa energi kesehatan dan kemakmuran. 4. Meredam serta meminimalisir energi negatif pada rumah. Scan, untuk mengetahui titik energi negatif yang harus diredam antara lain. 1. Lubang api, gamma, hafrotunar, adalah energi sangat buruk pemicu penyakit-penyakit berat. 2. Lubang kalajengking, sukubul akrob, mirip saci dalam istilah Feng Shui China yang artinya energi pembunuh yang sangat merugikan kesehatan. Efek kecacatan pada anak jika ibu sedang hamil. 3. Titik panas Nuptotus Sahinah, energi nokturnal, high beta. Titik panas ini aman jika berada di teras atau ruang tamu, namun berbahaya jika berada di kamar. 4. Jejak panas energi beta, Tatabun Sahinah. Jejak panas ini pemicu libido tinggi pada pria, namun meredam hasrat wanita, sehingga mengacaukan harmonisasi pasutri, perceraian terjadi karena ada energi jejak panas di kamar. 5. Nuptotun sama energi lembab beracun, biasanya radius 2 meter dari titik sukubul akrob. Pemicu malas dan mengantuk di siang hari. Gejala energi negatif pada rumah antara lain. 1. Letih dan pegal saat bangun pagi atau selalu sakit leher dan bahu. 2. Tidak betah di rumah dan merasa ingin selalu keluar rumah. 3. Sulit tidur malam dan tidur gelisah. 4. Sering mimpi buruk. 5. Sering kena tindihan. 6. Sering lapar, cepat lapar di malam hari. 7. Menstruasi tidak lancar dan nyeri haid pada wanita. 8. Mudah marah tanpa sebab hal sepele dalam rumah. 9. Gairah istri menurun namun gairah suami sangat meningkat. 10. Sering migrain. 11. Merasa sering diganggu makhluk halus, merasa diperhatikan. 12. Teras sering didatangi kucing liar dan buang kotoran di lantai, bukan di tanah. 13. Sering hilang signal HP dan radio. 14. Sering didatangi serangga beracun dan lembab, ular, siput, tawon, lintah. 15. Retakan dalam rumah yang semakin memanjang walau sudah diperbaiki. 16. Ubin lantai retak cembung di area tertentu. 17. Terdapat pohon mandul berbuah tak manis, bentuk pohon bengkok atau cacat. Jika minimal ada 6 dari 17 ciri-ciri di atas, maka sebaiknya scan rumah Anda segera. Kelebihan menggunakan ilmu Middle East Geomancy untuk solusi kesehatan rumah Anda adalah, tidak perlu merubah, membongkar bangunan yang ada. Cukup meredam energi negatif dan memaksimalkan energi positif secara alami. Scan sekarang juga agar Anda bisa meredamnya untuk kesehatan Anda sekeluarga. Hub Admin 0858483551. Di setiap rumah itu ada titik hokinya, tapi untuk menentukan titik hoki tersebut, harus meredam dulu energi-energi negatif yang ada. Di ilmu Middle East Geomancy, titik hoki itu namanya Nuktotus Salam dan Nuktotul Miyah, titik air perumpamaannya seperti mata air oase di gurun yang tandus. Bagus buat sholat, berdoa, meditasi, zikir del. Titik hoki tersebut gak boleh tertutup meja atau lemari. Titik hoki harus selalu terang benderang agar auranya terpancar meluas dalam rumah. Aura rejeki, kemakmuran dan keberuntungan terpancar buat penghuninya. Rumah mewah belum tentu rumah hoki, ada yang baru beli rumah mewah malah cerai, celaka, sial. Fenomena menarik tentang rumah dan penghuninya. 1. Rumah yang mewah tapi ada kasus KDRT dan akhirnya bercerai. 2. Rumah yang tampak bersih, tapi penghuninya sering sakit-sakitan. 3. Rumah yang biasa saja, tapi penghuninya sehat dan bahagia. 4. Pindah ke rumah bagus, tapi bisnis langsung bangkrut dan hancur. 5. Pindah ke kontrakan baru, tapi 3 bulan langsung cerai. 6. Rumah yang mewah, dan sehat harmonis sekeluarga. Analisa energi rumah.
Jadikan rumah Anda rumah hoki, sehat, bahagia, membawa kebahagiaan pada penghuninya. Scan titik energi negatif. 1. Titik lidah api, energi negatif yang membuat emosi tensi tinggi, berpotensi perceraian, KDRT, dan libido berlebih pada salah satu pasangan. 2. Titik lubang ular, titik penyerap chi tubuh, penguras energi hidup, yang menyebabkan gangguan metabolisme dan pemicu penyakit-penyakit berat. 3. Titik lubang kalajengking, pemicu gangguan pernafasan dan penyakit-penyakit berat, serta kemandulan. 4. Titik oase, spot terbaik buat duduk memikirkan bisnis, dan bagus buat zikir, serta meditasi. Silakan scan rumah Anda jarak jauh melalui WhatsApp 0858483551.